Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Anggota darasat salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wanita ketiga yang diharamkan untuk Anda nikahi adalah wal demikian Imam Abu Sujah Alhamdulillah menyatakan wal dan yang dimaksud dengan al yaitu saudari baik itu saudari seayah sa seibu atau yang disebut saudari kandung ataupun saudari seayah sa ataupun saudari seibu sa sa dan para ahli fikih mengatakan tuha batasan seorang itu dikatakan saudari adalah kulluman waladaha abawak au ahaduhuma yaitu setiap wanita yang dilahirkan oleh kedua orang tua Anda ataupun salah satunya sehingga pernyataan ini mencakup saudari kandung, saudari saya dan saudari seibu. Baik itu saudari itu tinggal satu rumah dengan Anda ataupun tidak, mereka statusnya adalah saudari. Saudari yang terlahir dari pernikahan yang sah ataupun saudari yang terlahir dari hubungan di luar pernikahan sehingga bila ada salah seorang dari ayah Anda atau ibu Anda, naudzubillah melakukan hubungan di luar pernikahan kemudian menghasilkan seorang wanita maka dia itu statusnya saudari anda tidak halal untuk anda nikahi walaupun itu adalah hasil dari hubungan di luar pernikahan wal khalah kemudian wanita keempat yang haram untuk anda nikah adalah bibi yang dia itu merupakan saudari ibu anda baik saudari ibu anda yang bergabung atau bersatu dalam seayah dan seibu ataupun saudari seayah ataupun saudari seibu ibu Anda sehingga setiap wanita yang dia itu merupakan saudari ibu Anda maka dia itu statusnya disebut khalah baik itu ibu dekatnya yaitu ibu kandung Anda ataupun ibu jauh Anda itu nenek Anda, buyut Anda, semua itu dinamakan dengan khalah sehingga saudari nenek Anda itu adalah khalah saudari ibu dari nenek Anda atau yang disebut dengan buyut itu adalah khala. Karena itu para ahli fikih mengatakan yang disebut dengan khala adalah kullu ukhti waladatka fa khalatuka haqiqatan biwasitah. Setiap saudari atau wanita, setiap wanita yang merupakan saudari dari ibu Anda, saudari dari wanita yang telah melahirkan Anda, baik melahirkan secara langsung yaitu ibu kandung Anda ataupun melahirkan dengan perantara yaitu nenek Anda ataupun buyut Anda dan seterusnya mereka itu statusnya khalah atau bibi sehingga budaya yang selama ini ada di masyarakat bahwa saudari nenek itu dipanggil nenek ini adalah satu hal yang salah namun kaprah namun itu perlu diluruskan bukan sebatas penyebutan karena Status sebagai seorang bibi atau seorang nenek itu memiliki implikasi yang sangat jauh, memiliki perbedaan arti yang sangat jauh karena putrinya bibi itu halal untuk anda nikahi yaitu dia sebagai saudara sepupu anda sedangkan putrinya nenek itu tidak halal untuk anda nikahi karena dia adalah bibi anda karenanya sepatutnya kaum muslimin merevisi penyebutan saudari nenek dengan sebutan nenek tetapi yang benar adalah mereka itu bibi karena putri mereka halal untuk anda nikahi sedangkan putri nenek anda itu adalah bibi anda sehingga tidak halal untuk anda nikahi karena itu para ahli fikih menyebutkan yang dinamakan khala adalah setiap wanita yang dia itu saudari, merupakan saudari dari ibu dekat Anda ataupun ibu jauh Anda. Dengan demikian mencakup bibi yang merupakan saudari kandung dari ibu Anda, saudari seayah ibu Anda ataupun saudari seibu dari ibu Anda. Demikian pula mencakup saudari kandung nenek Anda, saudari saya nenek anda, saudari seibu nenek anda dan demikian seterusnya yaitu mencakup saudari buyut anda, saudari seayah buyut anda dan saudari seibu anda dan demikian seterusnya. Kemudian mu'alif rahimahullah taala mengatakan wal ammah yaitu bibik dari jalur ayah, baik itu ayah kandung anda yang langsung melahirkan anda ataupun ayah jauh anda sehingga mencakup setiap wanita yang merupakan saudari kandung ayah Anda, saudari seayah dari ayah Anda, dan saudari seibu ayah Anda, demikian pula mencakup saudari kandung kakek Anda, mencakup saudari seayah kakek Anda, dan juga mencakup saudari seibu dari kakek Anda. Semua itu dalam Islam disebut dengan ammah, yang artinya apa? Artinya, putri mereka hal untuk Anda nikahi karena putrinya. Bibi itu saudara sepupu yang itu hal untuk menjalin hubungan pernikahan. Wa bintul akh, wa bintul dan wanita yang selanjutnya adalah bintul akh keponakan anda yaitu putri dari saudari kandung. Atau putri dari saudara kandung anda atau putri saudara seayah anda atau putri saudara seibu anda. Dan selanjutnya wa bintul ukti. Putri dari saudari kandung Anda Ataupun saudari seayah Anda Atau saudari seibu Anda Mereka itu semuanya bintul ah dan bintul ukhti Yang itu haram untuk dinikahi Sehingga Anda statusnya sebagai paman Dan mereka adalah keponakan Dan yang dimaksud dari saudara dan saudari ini betul-betul yang ada hubungan dengan Anda baik hubungan seayah ataupun seibu ataupun seayah dan seibu baik itu saudari seayah seibu atau saudari seayah dan ataupun saudari seibu adapun saudari tiri ataupun saudara tiri yang dikenal di tengah, tengah masyarakat kita maka mereka tidak layak disebut sebagai, sebagai saudara tidak saudara sekandung tidak saudara seayah ataupun tidak saudara seibu mereka adalah orang asing sehingga bila ayah Anda menikah dengan seorang janda yang memiliki seorang putri dari suami sebelumnya maka ayah Anda boleh menikahi ibunya sedangkan Anda boleh menikahi putrinya atau sebaliknya Anda berbagi Anda menikahi ibunya dan bapak Anda menikahi putrinya halal karena mereka tidak ada hubungan nasab dengan Anda sehingga saudari tiri itu bukan saudari sehingga penamaan saudari tiri dalam Islam itu tidak dibenarkan dan tidak ada mereka adalah wanita asing yang bagi Anda halal untuk menikahinya wallahu taala alam